Selamat lemai serta merik tabik bahasa dengan kita semua bergulai dengan aku, Leticia Kila, buat Buletin Khas Iban, 10 Jun 2021. Batang berita. Pengawak merik vaksin COVID-19 di Sitak Kapit dekat disungkak ke agik engkau penumbuh mobile team. Kepala Menteri Datuk Patigi Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg Madah penumbuh unitnya ngelengkas ke agik pengawak merik vaksin buat menuh pesisir bakal di Sitak Kapit. Kita ada mobile team sebanyak 16 mobile team di daerah Kapit, 20 mobile team di daerah Bukit Mambung dan juga mobile team yang ada di Song. Dan mobile team ini akan terus pergi ke tempat-tempat pusat vaksinasi dan di sana kita telah membuat keputusan selain daripada mereka yang mendaftar diri di Mai Sejahtera, kita akan juga memberi vaksin walk-in yang datang di tempat tersebut dan kita akan memberikan mereka vaksin. Lepas itu barulah kita register mereka. Ia berjakuk mengingat maya awam media udah kenemuai dengan Kapit sehari tu tadi. Dulu harinya ia berjadi ke pengawak nyelai nyuak ke bantu barang pemakai BKSS 6.0 kelimpah bisik ngabas Hospital Medan anggapalan merik vaksin PPV di Dewan Sri Baleh. Berawam media tu menggak Kepala Menteri Madah ke Sitak Kapit dekat nerima 16,680 dos vaksin COVID-19 nintiang minggu. Ku ia nakak ke dia tu 8,622 ikut tau ke urung 10% aja udah ngeregister nama ngambil vaksin COVID-19 dengan aplikasi My Sejahtera. Bahawa tiap-tiap minggu daerah Kapit akan menerima 8,160 vaksin tiap-tiap minggu. 8,000 daerah Kapit, daerah Song 3,680 vaksin tiap-tiap dos lah, tiap-tiap minggu. Daerah Asap dan Melaga 4,840 setiap minggu. Bermakna bahagian Kapit akan menerima every week kan 16,680 dos every week. Berita nangkan ketuk. Mensia Mayuh mengkang dilalau ngambil ke ngeregister nama sidak ngambil tucuk vaksin COVID-19 kelimpah semampai ngasih ke atur operation standard SOP atur mindah bertagang PKP. Kaban Kunsil Negeri Adun Kemena Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom Madah tiap ikut rakyat mesti nemu nama bagi tangguh pengawak diri bersawab ngemunas ke pengelekai COVID-19. Virus ini tidak boleh berjalan. Yang berjalan adalah orang yang membawa virus. Jadi kita harus mengetahui bahwa kalau kita dapat memperteras pergerakan atau mengawal pergerakan, maka secara langsung virus ini tidak boleh menular. Ia berjakut mengingat sudah berjadi ke pengawak ngelaik nyuak ke pemerik bantu barang pemakai Sarawak Kusayang di rumah Raymond Plan, Sungai Gelam Sebawah kena Ari Dua Tuk tadi. Berkawal dengan pemeriknya Datuk Sri Dr. Stephen Rundi, tim Gak Menteri Utiliti Sarawak Madah nakak ke dia tu 58% tuai ruang bilik KIR berdun kemena sudah nerima bantunya. Jadi kita telah pun mengambil keputusan untuk memberikan ke seluruh ketua isi rumah di kawasan Kemena, iaitu lebih kurang 7,066 orang termasuk di Suai dan Jinia juga. Pada pagi ini kita akan menyerahkan sebanyak 1,000 lebih untuk penerima di kawasan di Sembawang sini. Nangkan kenyak tuai rumah Raymond Plan ngari ke sidak semenua ngenatai ke jakuk terima kasih ngagi perintah Sarawak ke udah nanduk pengawak merik bantunya. Saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kerjaan di Sarawak, terutamanya kepada GPS yang telah memberi full basket yang program pada pagi ini.
yang diberikan kepada seluruh penduduk yang dapat menerima bantuan ni, seperti seluruh rumah-rumah panjang, semua penduduk tidak dikecualikan, semua akan mendapat bahagian. Kelimpah Aria, Tuai Kampung Ilir Sebawah, ucap Mat, madah ke bantuknya tau bendar ngelempung ke tating belanja rakyat, mayak PKP itu. Saya ucap Ben Mat, Ketua Kampung Ilir di daerah Sebawah, ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan bakul makanan Sarawak ku saya. Mengenai kan Sarawak, mengenai yang sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban penduduk kampung, terutama musim pandemik COVID-19. Kelimpah hari setuai tuai rumah lat, Maya tu minta peranak rumah panjai lihat hati ngantik diri nerima bantu dari perintah Sarawaknya. Maka bantu baku makanan, aku pun meri, saya terima kasih ngagai perintah di udah meri bantu makanan ngagai semua kita di seluruh Sarawak, kajak biar nak serta, kaya berperingkat-peringkat. Anak ngirau, anak nangi tanya, sigi bisi diberi maga. Oleh sekali lagi, aku sebab sabar kebetulan, sabar meh, nanti dulu meh, maya datai bak maya, kita meh ya. Oleh sebabku, kemudian saya terima kasih sekali lagi ngagai perintah Sarawak. Nampung isi berita. Pengawak ngagak Spital Pakar KPJ Miri nyadi PPV COVID-19 bermegeri Miri dipedak engkeman bepun ari perengka guna kecukup berspitalnya. Menteri Kemegai Komiti Penyaga Penusah Sitak JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin madah, ia udah mendiang ke penerang berkawal enggau penyawa sikap spitalnya nyadi PPV. Di tempat ini memang cukup itu, tapi kita berharap PJ dapat memberi vaksinasi kepada ramai orang. Sampai ini dia akan bermula dengan 50 orang sahaja. Tapi kami berpendapat PJ ini ada satu pusat tempatan swasta yang besar, tak ada masalah kalau dia tambah sehingga 200. Ia berjakup menginyak maya dirandau udah ke ngabas spitalnya kemari. Nakak ke dia tu kelimpah Spital Pakar KPJ Miri bisik 3 buah agik palan berubat luar digagak kenyadi PPV ianya Hospital Columbia Asia Miri, Borneo Medical Center BMC Miri, enggau Miri City Medical Center MCMC. Datuk Litik Megak Menteri Perengka Pengangkut Sarawak ngarap kepalan berubat anggau klinik luar bermegeri Miri ke Bukai belak ngagak pemutus kesebaka digagak kenya di PPV dikenak nyawab ngemujur ke program memberi vaksin bersitaknya. Akan menyertai program vaksinasi ini supaya kita boleh memberi vaksinasi ke lebih ramai orang dalam masa yang pendek ini. Dan memandangkan bilangan vaksinasi kemiri juga akan menambah, jadi kita berharap kita dapat kerjasama daripada sektor ubatan swasta untuk kerjasama dengan pusat-pusat vaksinasi awam. Berita Nangkan Ketuk. Pertubuhan Kebajikan Dana Kita Ari Gombak, Selangor, udah nyuak ke pemerik 10 itik kerusi roda ngagai PPV Sitak Serian. Duta khas Menteri Besar ke Asia Timur, Jepun, Korea Selatan, enggau Taiwan, tik megak kaban Parlimen Serian Datuk Sri Richard Riot Jaim, ngenatai ke jakut terima kasih ngagai pemeriknya tik dekat ngelantang ke agik sidak ketuai ngambil tucuk vaksin ngagai PPV Serian. Saya sebagai ahli Parlimen Serian ingin mengucapkan jutaan terima kasih. Terima kasih yang tidak terhingga kepada pertubuhan yang dinamakan Dana Kita. Dana telah bermurah hati membantu kita di Serian dengan menyediakan buah wheelchair. Saya percaya dengan wheelchair 10 buah ini akan dapat membantu tidak yang sudah tua, yang tidak dapat berjalan di bawah Sorong, supaya dapat sama-sama berjaya.
Ia madah menginyak maya dirandau udah ke ngemata ke pengawak nyuak ke pemberiknya berupis residen Serian kemari. Pemeriknya disuak ke Chairman Lembaga Amanah Kebajikan Islam Serian Lakis, Ustaz Muhammad Amin, ngagi pemangku residensi tak Serian ke megak Chairman JPBB Serian, Selamat Jati Yanjah. Bak pengerami kesama Selamat Jati madah ke sitak Serian dekat muka 3 PPV berengkah 12 junto. So, for information, start from 12, doktor, kita akan buka 3 pusat kecil, Siguran dan Tebeduk tambah dan masuk sini lah. Dan kapasiti yang kita perjaga ialah 400 for Tebeduk and then 400 for Siguran. Dan boleh sampai ke 600 lah. Dan di Serian boleh mencecah 800. So hopefully 1,500 akan mencecah mungkin bulan Julai nanti akan sampai 2,000. That is our planning. Ia megak madah sidak kenadai aplikasi My Sejahtera JPBB dekat ngenak nama ke diberi tuai genturong pendiau sidak. Kelimpah harinya, ia minta Mensia Mayuh di Serian liat hati ngantik gintir diri ngambil tucuk vaksin COVID-19. Berita diteruskan gau 200 iku udah datai bertucuk vaksin COVID-19 buat PPV Pusat Perubatan Timberland. Manager Besar Timberland, Lau Kim Lim Madah, sidak bisik nyediakan 200 dos tucuk vaksin ni tengah hari. Kita memang didaftarkan sebagai 200 penerima vaksin setiap hari, ya, untuk weekday sajalah dari Isnin hingga Jumaat. Ia megak maya dirandau kemari minta sidak ke Dikangau ngambil vaksin oleh datai niti kejam bakal ke udah ditetapkan. Sidak ke datai tebal agi berumur 60 tahun ke atas maya nyak madah ke diri berasai lantang udah kenerima vaksinnya. Gembira, saya tidak apa-apa. Bapak saya, Dr. Neng, kami ahli sudah vaksin. Bos, bos. Bagus. Nak tu dulu Beritin Lukas Iban menggoleng aku Letitia Kila ngobala kru Beletin. Berita kesil lagi tak dipedak dengan semua laman media UKAS yang kau berportal ukas.sarawak.gov.my. Tentu ke kita subscribe UKAS channel di YouTube.